Cara mudah menghidupkan lampu indikator ABS dan lampu indikator pintu. Sebenarnya di semua varian kijang LGX ada di sini lampu-lampunya, cuman nggak dihidupkan. Lampu indikator pintu, kalau pintu ditutup dia mati, pintu dibuka dia hidup. Terus kalau ABS saya ikutkan ke lampu rem tangan. Indikatornya di sini masih ada lagi lampu overdrive untuk varian matic, dan di sini ada lampu airbag, cuman enggak saya hidupkan. Hidupkan cuma ini saja. Dan yang dibutuhkan yaitu soket atau fitting lampu speedo. Ini ukurannya kecil sekali, sekitar 8 mm. Dan di setiap fitting ini beda-beda ukuran. Yang ukurannya sama cuma ini. Ini itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini yang ukuran 8 mm. Ini di sini bisa. Cuman kalau yang warna biru sama ini buat lampu speedo ya, buat jarum. Bukan jarum sih yang. Nah, ini ukurannya T10. Biasa di lampu-lampu motor itu banyak ini. Ini harga soketnya itu di toko sekitar 15.000 harga soketnya. Kirain kemarin itu yang ini juga kayak gitu. Hampir saya belikan bohlam yang LED. Untung saya bongkar dulu jadi tahu. Ini yang warna biru ini kalau dipasang ke yang sini nggak mau dia. Nah, ini kan ada blue, dia beda ukurannya, agak besar sedikit dari yang hitam. Ini lampunya lebih besar daripada yang ini, pada yang hitam. Yang biru ini dipasang ke sini nggak mau, nggak masuk, nggak bisa. Hitam ini nggak bisa, dia nggak mau masuk. Tapi kalau yang warna hitam, kita masukkan ke warna biru, dia mau malahan. Biru harus ke biru. Kemarin beli dua ini habis 19.000, fitting sama bohlam yang di yang LED kemarin di toko enggak ada, mungkin cuma toko variasi yang ada. Ini kemarin ke toko spare part, ada dua toko, yang satu enggak ada, satunya ada. Untung ada ini sebenarnya banyak sekali lampu yang tidak dinyalakan. 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ini untuk varian matic.
Ini untuk varian Matic. Kalau Matic ini hidup. Ini ada transmisi low, 2, drive, netral, reverse, mundur, ini parkir. Ini kan coba hidupkan di sini lampunya. Ini ada ABS yang pinggir sebelah kanan. Ada indikator ABS, sini pintu, di sini overdrive, di sini tuh airbag ya. Ini nggak saya nyalakan, cuma ABS sama pintu di sini. Pinggir-pinggir untuk yang pintu itu kabelnya di sini, pin nomor 34. Pasang dulu lampunya. Wah, kalau yang ini enggak dinyalakan ya. Yang ini. Kalau yang pin nomor 2. Pin nomor 2 itu arahnya ke positif. Nah, ini ke lampu ABS. Ini saya jumper ke lampu parkir. Ya, rem parkir. Parkir di sini. Saya jumper ke sini. Sebenarnya ini bisa di solder, kasih kabel jumper ke sini. Bisa. Kalau yang ini lampu pintu. Lampu pintu kan ke sini, ke sini. Pin ketiga dan keempat ini masa atau positifnya tidak tersambung ke sini sini sini, jadi lebih enak. Jadi bolak-balik nggak apa-apa dia, yang sini positif atau yang sini negatif bisa ya bolak-balik. Kemarin saya menggunakan, saya jumper nih di sini, di soket yang di sini. Pin nomor 2 saya jumper ke kabel merah ini dari switch rem tangan. Terus yang warna kuning dan oranye ini kabel tambahan sendiri. Kabel tambahan sendiri. Agar bisa kedip-kedip, saya menggunakan modul seperti ini. Dan saya kemarin salah beli, harusnya yang inputnya kabel merah putih dan outputnya juga merah putih, tapi ini saya salah beli modul, malah modul RGB. Yang warna kuning saya sambung ke sini positif. Jadi pin yang di sini itu positif, negatif, negatif, negatif. Yang dimainkan itu yang negatif.
kalau model ini. Positif di jumper juga nggak apa-apa, tapi kalau yang negatif dia yang buat efek kedipnya itu ya negatifnya ini. Terus kabel outputnya ini saya sambungkan, kabel input saya sambungkan ke kabel negatif, kita sambung ke warna biru dari remote atau dari switch pintu. Terus kabel positif kita sambung ke aki plus aki. Sementara saya ginikan dulu. Jadi saat kunci off, pintu dibuka, dia langsung nyala. Begitu. Kalau plusnya kita sambung ke aksesoris, nanti alarmnya error. Dia paling aman ya di sini. Langsung ke plus lagi. Udah gitu aja. Tinggal raket.